Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya kini berada di Perhimpunan Agung UMNO dan bersama saya adalah Datuk Dr. Fatu Bahari Mak Jaya, Esko Pemuda UMNO. Dan hari ini kita akan membincangkan isu yang hangat diperkatakan oleh rakyat Malaysia, iaitu isu Baitul Maqdis. Dan terima kasih Datuk. Kita lihat sentimen di Perhimpunan Agung UMNO, antara isu yang yang menjadi perhatian perwakilan adalah isu Baitul Maqdis. Apabila Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membuat satu kenyataan dan keputusan daripada Rumah Putih untuk mengiktiraf Baitul Maqdis sebagai ibu kota Israel dengan memindahkan kedutaan Amerika Syarikat dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis. Saya difahamkan Datuk sendiri adalah individu yang pernah menjejakkan kaki ke bumi Palestin. Kalau tak salah saya pada tahun 2013 sama-sama dengan Perdana Menteri ke sana dan melihat sendiri macam mana warga Palestin di bumi Gaza yang dikepung dari sekedap penjuru. Untuk soalan pertama saya, macam mana Ustaz tengok, Datuk tengok sentimen perwakilan dan sentimen rakyat Malaysia secara umumnya terhadap tindakan provokasi Trump? Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih saudara Syed, terima kasih NSTP, sahabat-sahabat dan berita harian, sidang penonton sekalian. Pertama sekali, yang perlu kita ketahui bahawasanya isu Palestin, isu yang membabitkan Baitul Maqdis adalah isu yang berkait rapat dengan soal akidah umat Islam. Sebab itu apa-apa yang menyentuh soal Al-Aqsa Syarif ataupun Al-Quds ataupun Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas tentunya akan membangkitkan reaksi sama ada spontan ataupun tidak spontan seluruh umat Islam serata dunia. So ini satu perkara yang sama sekali tak boleh dinafikan. Termaktub di dalam Al-Quran tentang kedudukan Al-Quds di sisi umat Islam. Termaktub di dalam hadis tentang kedudukan Al-Quds di sisi umat Islam. Jadi ini adalah satu iman dan kepercayaan kita. Okay, itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua adalah soal kemanusiaan. Ini soal merampas hak milik manusia, pelanggaran undang-undang antarabangsa, pelanggaran hak asasi. Pada masa yang sama juga saya ingin bertanya kepada mereka-mereka yang memperjuangkan soal human right, human rightism pada hari ini, kononnya mana suara-suara mereka? Berbicaralah kalian. Kalau berbicara soal LGBT dan sebagainya, tentang soal merampas hak manusia, perlu sama-sama kita bersolidariti tentangnya. Yang ketiga, usaha rampasan bumi Palestin ni sebenarnya telah berlangsung begitu lama. Puluhan tahun umat Islam menderita di sana. Puluhan tahun pembunuhan berlaku di sana. Cuma yang di-highlightkan di sana adalah isu antara Palestin dan Israel. Sedangkan yang berlaku pada masa yang sama adalah pembunuhan demi pembunuhan. Pertumpahan darah, pembunuhan mereka-mereka yang tak berdosa dan tak bersalah. Anak-anak kecil, wanita dan sebagainya. Okay? Sama saja seperti berlaku di Rohingya. So, apa yang dilakukan oleh Trump pada hari ini adalah usaha sejak puluhan tahun oleh Amerika untuk mengiktiraf yang telah termaktub dalam manifesto setiap presiden Amerika sebelum ini. Namun ia cuma tak dilaksanakan. Jadi Trump kononnya pada hari ini ingin mengambil satu langkah yang dilihat kononnya proaktif melakukan hal tersebut, mengambil risiko. Bagi saya, Trump tidak berfikir panjang. Mungkin wallahu alam sama ada boleh mengkaji atau tidak tentang Islam. Tak sepatutnya seorang Mr. President yang sepatutnya melakukan kajian dan penganalisaan atas tindakan impak kesannya melakukan hal yang seperti ini. Okey, sebagai dilihat sebagai Amerika dilihat sebagai ketua kepada dunia pada hari ini. Kalau kita tengok kan Trump seolah-olah ianya memerlukan Trump untuk semua kita membangkitkan balik isu Palestin. Dan kita tahu Palestin daripada dulu saban hari ada orang mati cedera di Jerusalem, di Baitul Maqdis, di Gaza. Memerlukan Trump untuk buat begitu untuk semua orang Islam, umat Islam bersatu. Dan banyak pihak mengatakan sebenarnya ini berlaku, Trump berani buat begitu apabila umat Islam sendiri, negara-negara Islam sendiri, negara-negara Arab sendiri yang berpecah. Apa pandangan Datuk dalam perkara itu? Saya setuju sebahagian daripada apa yang saudara saya sebutkan, iaitu perpecahan kita menjadikan kita lemah. Perpecahan kita menjadikan kita tidak kuat. Sebab itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nyatakan, Allah nyatakan di dalam Al-Quran dan Nabi SAW nyatakan di dalam hadis, umat Islam al-furqatu azab, perpecahan itu akan memberikan satu azab, siksa kepada manusia.
sama ada siksaan di akhirat ataupun dan lebih khusus siksaan di dunia. Siksaan di dunia maknanya kesusahan, kepayahan yang kita hadapi kerana perpecahan. Negara Arab yang sepatutnya menjadi simbol, bukan saja simbol, pendesak kepada pembebasan Palestin, pendesak kepada kemunduran Israel daripada bumi Palestin yang sepatutnya, tetapi mereka sendiri telah berpecah. Jadi kita harap apabila kita mendapati respon awal Arab Saudi, mudah-mudahan di bawah kepimpinan King Salman dan juga Prince Muhammad bin Salman, menjadikan Saudi terkedepan dalam isu ini. Dan saya juga baru terbaca sebentar tadi statement dan kenyataan Menteri Luar Saudi sendiri yang tegas. Begitu juga Turki dan begitu juga kemudian Malaysia, yang memuat Presiden semalam ini, dua hari lepas, dalam ucapan dasar menyatakan penolakan sekeras-kerasnya. Dan kita berharap ada tindakan yang diambil di peringkat OIC di Turki yang akan berlangsung perbincangan khusus tentang isu ini, dan kita berharap solidariti umat Islam dan Malaysia menjadi contoh kepada negara-negara di Timur Tengah. InsyaAllah. Solidariti yang kita cari, itu yang kita perlukan dalam keadaan yang amat menekan. Tetapi apa yang membimbangkan apabila kita tengok di dalam media sosial beberapa hari lalu, dua hari lepas to be exact, apabila ada laporan yang hebah di media di internet, kononnya ini laporan kompas.com yang memetik New York Times punya laporan pada 3 bulan 12 bahawasanya Putera Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman pernah mencadangkan pada Abu Mazen, presiden presiden Palestin, Mahmud Abbas ataupun Abu Mazen panggilan dia, bahawasanya memberi satu alternatif Baitul Maqdis itu dilepaskan kepada Israel, dan Abu Dis, satu kawasan berdekatan di situ, diberikan kepada Palestin. Satu benda yang amat memberikan perpecahan apabila digambarkan seolah-olah Saudi di satu pihak memihak kepada Israel. Macam mana laporan-laporan macam ni yang menggusarkan? Okay. Saya ada jawapan dua perspektif. Okey. Perspektif pertama, saya sendiri merujuk kepada pihak kedutaan Arab Saudi, dan respon daripada mereka, ia adalah berita palsu. Banyak pada hari ini berita-berita palsu yang disebarkan tentang Saudi. Contohnya perkara seperti ini, dan hari ini keluar pula kes kononnya Putera Mahkota membeli lukisan yang mahal, yang lebih harganya lukisan Mona Lisa kan, yang baru, yang bersejarah itu, lebih kurang dalam harganya hampir 1.8, lebih 1.5 bilion ringgit. Kononnya. Tapi kita semak balik, ia adalah berita palsu. 1.5 bilion, tapi palsu. Palsu. Berita palsu. Ia tidak sahih. Demikian juga cerita yang tadi. Ia berita yang tidak sahih disebarkan untuk memburukkan lagi keadaan dalam suasana usaha kerajaan Arab Saudi melakukan pembersihan soal urusan keuangan, ekonominya dan sebagainya. Jadi, itu perspektif pertama. Perspektif kedua, saya melihat dalam situasi contoh zaman Nabi SAW, apabila Nabi menandatangani perjanjian Hudaibiyah, apabila Nabi meninggalkan Makkah Al-Mukarramah, Nabi ditekan, Nabi disiksa. Okay. Sahabat-sahabat Nabi disiksa. Bahkan sahabat Nabi dibunuh. Nabi sendiri dihina, dicaci maki dan sebagainya. Diberikan tekanan oleh golongan kufar Makkah. Lalu Nabi mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi berhijrah, tinggalkan Makkah, pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Maknanya tinggalkan Makkah. Okay. Dan kemudian Nabi percubaan untuk masuk ke Makkah, tak boleh. Ditandatangani perjanjian Hudaibiyah. So dilihat perjanjian dan lihat berat sebelah. Dan memang ada fatwa daripada sebahagian ulama-ulama Islam untuk tujuan mengelakkan pertumpahan darah. Sebab intifadah kedua 2.0, kematian umat Islam di Palestin lebih 3,000 orang. Sedangkan kematian tentera Israel lebih kurang tak sampai 1,000 orang. So ini antara perkara yang menyebabkan sebahagian ulama-ulama Islam berpendapat perlu ada penghijrahan. Bukan mereka nak membiarkan tanah Palestin, tetapi penghijrahan bertujuan untuk membina semula kekuatan. Namun sekiranya rakyat Palestin sendiri bersedia, mereka ada persediaan mereka dari sudut persenjataan, dari sudut kekuatan mereka, dari sudut jumlah bilangan mereka, maka terpulang mereka ada hak untuk mempertahankan bumi Palestin untuk mereka. Jadi itu perspektif yang kedua. Sebahagian daripada ulama bercakap sedemikian. Dalam sama ada ulama Jordan, ada ulama daripada Mesir pun, ada ulama Saudi pun, berpendapat dengan Hudaibiyah. Perjanjian yang lihat berat sebelah demi tujuan mengelak pertumpahan darah.
Okey. So, daripada dua-dua ni, satu peristiwa tidak benar, satu lagi perspektif tersebut, saya melihat bahawasanya dalam situasi sekarang yang paling penting sekarang adalah kita semua kena bertabayun dengan berita-berita. Berita-berita yang sampai kepada kita. Yes. Berita-berita yang sampai kepada kita, maklumat-maklumat, sebaran internet dan sebagainya. Semak baliklah, tabayunlah. Berlakukan semakan. Untuk isu-isu berita-berita di Saudi, kita boleh semak kerajaan Saudi. Isu-isu berkaitan dengan Malaysia, kita semak pada kerajaan kita dan sebagainya. Itu yang perlu kita lakukan dalam keadaan media. Media pada hari ini sukar dikawal maklumat-maklumat yang disebarkan. Datuk, semalam antara benda yang menekan juga, yang menarik perhatian apabila kita tengok pemimpin emas Ismail Haniyeh memberi satu pernyataan yang kuat bahawasanya apa yang berlaku, insiden yang berlaku pesan Donald Trump ini akan mencetuskan permulaan kepada intifada yang seterusnya ketiga, dan ada cadangan-cadangan seperti bahawasanya kita perlu mengalihkan pelaburan, kita perlu melihat pada kuasa-kuasa lain, dan ada juga cadangan-cadangan supaya perkara ini dibawa dan dibincangkan secara serius di OIC. Tapi kita tahu OIC, perbincangan-perbincangan yang sebegitu, hasil konkretnya belum ada lagi setakat ini. So, dari sudut intifada, macam mana Datuk ni? Intifada adalah satu kebangkitan berontakan dilakukan untuk pembebasan. Ia telah dilakukan, kalau di Palestin, ia telah dilakukan tiga kali. Yang besar, yang besar. Pertama pada tahun 87 hingga 93. Okey, yang kedua tahun 2000 hingga 2005. Dan ini 3.0 dikatakan sedemikian rupa. Cuma intifadah yang pertama tu dikenali sebagai al-intifadah al-hijarah, kebangkitan pembebasan dengan menggunakan batu. Yes. Sebab itu guna batu je sebagai senjata umat Islam ketika tu. Okey. Okay? Dan yang kedua kita lihat agak advance, dah ada persenjataan, dah ada ketenteraan, Hamas, Fatah dan sebagainya. So, cumanya kematian banyak. Jumlah kematian umat Islam tu ramai. Sekali dia bunuh satu tentera Israel, orang Israel, dibalasnya bom yang membunuh beratus orang. So, tak balance dalam soal strategi perang, kurang tepat. Okey. Sebab tu pada intifada yang ketiga, kita tak berhak nak kata, "Eh, reflasi kau duduk diam." No. Mereka lebih tahu tentang keadaan negara mereka. Mereka lebih berhak bersuara. Ini hak mereka. Memperjuangkan hak sampai ke mati, itu adalah salah satu jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cumanya nasihat kita kepada mereka yang di sana, soal persediaan. Apabila Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa a'idu lahum masata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, kamu persiap siagalah sedaya mampumu, kekuatanmu, persiapkanlah kuda-kudamu yang mana bertujuan untuk menakutkan musuh-musuh kamu dan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu. So persiapan hari ini, tak ada kuda, kita kenderaan yang kita ada, apa persenjataan yang kita ada, persiapan untuk mempertahankan hak. Jihad, difak, pertahankan hak kita. Itu soal di sana. Soal di sana. Bagaimana pula tentang kita umat Islam yang di sini? Okey, umat Islam kita di sini, apa yang boleh kita buat? Pertama, sabar. Sabar, saya katakan tadi, sabar jangan disalahfahami, sabar bermaksud pasif. Sabar di dalam Islam adalah proaktif. Sabarnya semalam Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, YBKJ, semalam, sabarnya Pemuda UMNO Malaysia semalam adalah kita sampaikan memorandum kepada mereka. Itu sabar. Yang tak sabarnya bagaimana? Kalau kita pergi bom, kita pergi rempuh, kita pergi runtuhkan kedutaan Amerika, itu tak sabar. Itu salah dalam Islam. So, itu yang kita lakukan, sabar. Kemudian kedua, kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kita melakukan tindakan-tindakan yang dilihat mampu memberikan tekanan. Contoh saya berikan, ini OIC. Perdana Menteri kita akan berangkat ke sana. So, saya yakin Perdana Menteri akan membawa surat rakyat Malaysia. Beliau bukan bercakap atas kapasiti Presiden UMNO. Dan isu ini bukan isu UMNO. Isu ini bukan isu PAS. Ini adalah isu umat Islam. Dan ini adalah isu kemanusiaan, isu sejagat. Yang mana golongan Kristen perlu bersuara. Sebab dalam sejarah Islam, ketika mana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu membuka kota Palestin, bila kunci Al-Quds diberikan kepada beliau, khutbah pertama beliau apa? Khutbah pertama beliau, beliau menyatakan secara jelas, aku masuk ke sini, aku memberikan hak kepada rakyat Ilia, yakni rakyat Quds, rakyat Palestin, untuk beramal apa yang ajaran yang mereka anuti. Gereja-gereja mereka tidak akan dimusnahkan. Pusat-pusat ibadat mereka tidak akan diganggu. Sama ada yang baru ataupun yang buruk, mereka dibenarkan mengamalkan tradisi dan kepercayaan mereka. Itu Islam dulu. Islam buka kota Al-Quds, pegang kunci Al-Quds dalam keadaan memberikan dan menjanjikan keamanan. Jadi ini message yang saya kira Datuk Seri Najib perlu bawa ke sana. Kita nak keamanan. Kalau boleh, elakkan pertubuhan darah.
bincangkan yang itu terlebih dahulu. Di samping OIC, kena angkat benda ni sebulat suara, konkret pendapat mereka, memberikan tekanan kepada PBB. Amerika tak pernah buat keputusan. Amerika tak, yang menetapkan keputusan adalah PBB. Dan Amerika mengambil satu tindakan yang yang mana melanggar undang-undang antarabangsa yang telah diputuskan. So, itu pandangan saya. Ini gerakan dan movement yang kita perlu buat. Akhir sekali, Tok, kita tengok apa yang kita boleh lihat, the blessing in disguise daripada insiden yang berlaku. Bahawasanya mungkin sudah tiba masanya negara-negara Arab khususnya, negara Islam dan negara-negara Arab khususnya, Saudi, Turki dan negara-negara lain, Qatar, melihat isu ini sebagai titik penyatuan. Bahawasanya isu Palestin ini bukan hanya isu politik. Bisakah, mungkinkah benda itu berlaku dalam konteks Baitul Maqdis yang diserang sekarang? Boleh. Saya kira contoh saya boleh ambil petik dalam sejarah Islam. Apabila setelah hijrah Nabi, setelah Nabi satukan Aus dan Khazraj jadi Ansar, kan? Pada suatu hari ada berlaku pergaduhan antara lelaki Aus dan lelaki Khazraj, sedangkan mereka telah dipersaudarakan dan jadi Ansar. Berlaku pergaduhan. Pergaduhan itu bermula daripada seorang lelaki Yahudi yang cuba meniupkan api kekhilafan, bercerita tentang sejarah pergaduhan Aus dan Khazraj terdahulu. Jadi masing-masing lelaki Aus ni pun berkata, kami macam ni, kami ada panglima kami. Khazraj kata, kami lagi kuat, kami lagi hebat. Akhirnya berlaku pergaduhan, sedangkan Nabi telah persaudarakan mereka. Bila berlaku pergaduhan, nak angkat senjata, ingat, dah jadi Ansar dah. Okay. Tapi satu hari mereka berbual, bergaduh, bangkit balik cerita lama. Okay. Kisah-kisah lama. Kemudian salah seorang daripada mereka pergi bertemu dengan Nabi SAW, memaklumkan perkara yang berlaku. Nabi datang menegur mereka. Nabi bacakan firman Allah SWT. Dia berkata, mah, stop, cukup. Nabi baca firman Allah apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa alafa baina qulubikum. Kamu kena ingat nikmat yang Allah anugerahkan kepada kamu. Dulu kamu bermusuh, kemudian Allah satukan hati-hati kamu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan kamu jadi bersaudara. Wa kuntum 'ala shafa hufrati minan nar fa anqadhakum minha. Dan dulu waktu kamu berpecah, waktu kamu telah dekat dengan neraka, Allah selamatkan kamu daripada neraka dan jadikan kamu bersatu. Jadi ini yang seharusnya jadikan mesej yang perlu disampaikan kepada negara-negara Arab. Perpaduan mereka akan memberikan impact kepada umat Islam seluruhnya. Mereka simbol Islam. Arab ni simbol Islam, walaupun ada Arab Kristian, tapi mereka dilihat simbol kepada perkembangan agama Islam di seluruh dunia. Jadi perpaduan mereka tentunya memberi impact kepada kita. Dan demikian Malaysia, bayang yang jauh dari Timur Tengah, Masya Allah, Alhamdulillah, kita dilihat sebagai simbol negara Islam dan diberikan harapan oleh dunia untuk mengepalai isu Palestin. Mudah-mudahan insya-Allah. Sama-sama. Kalau kita tengok, Malaysia adalah sebuah negara kecil. Negara dengan penduduk yang 30 juta. Namun suara Malaysia akan disuarakan dalam persidangan tergempar OIC tidak lama lagi dalam isu Baitul Maqdis. Kita mengharapkan negara-negara Islam, khususnya negara-negara Arab, akan mencari titik penyatuan dalam isu mempertahankan Al-Aqsa. Selama-lamanya, Baitul Maqdis bukan milik Israel.